Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah sempetin mampir di channel YouTube gue ini ya. Oke, teman-teman, di sini gue akan berbagi info ya. Gue di sini mendapatkan Bitcoin gratis ya, teman-teman, tanpa deposit. Dan di sini gue kasih bukti terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk riwayat Bitcoin yang saya terima ya. 0,0001 ada 4 teman-teman ya di situ ya riwayatnya teman-teman. Jadi di website ini nanti kita akan mendapatkan Bitcoin ya teman-teman dengan cara kita melihat iklan yang muncul ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu websitenya silakan aja cek deskripsi video ini. Dan yang sudah mendaftar nanti saya akan ajarkan lagi ya caranya bagaimana ya. Karena di website ini sudah beberapa bulan dan masih membayar kita teman-teman ya. Asalkan kita tiap hari rajin ya membuka website tersebut dan mengklaim BTC-nya ya atau Bitcoin-nya teman-teman ya. Itu dengan cara melihat iklannya ya teman-teman. Oke, langsung aja untuk pendaftaran ya. Kita akan masuk ke websitenya teman-teman. Oke, nanti setelah kalian kunjungi websitenya ya di deskripsi video udah saya kasih linknya. Kalian nanti tinggal klik menu sebelah kanan, di situ ada menu registrasi ya. Nanti kalian tinggal registrasi aja ya. Di situ kalian isikan username, email, password dan konfirmasi password kalian. Lalu isikan Bitcoin address kalian ya atau alamat Bitcoin kalian. Untuk alamat Bitcoin kalian, kalian harus mempunyai walletnya ya. Kalian bisa memakai Indodax ataupun Coinbase ataupun juga blockchain ya. Jika kalian belum punya walletnya, silakan aja cek deskripsi video ini ya. Kalian bisa mendaftar juga ya. Buat akun Indodax ataupun Coinbase ya, itu terserah kalian. Oke ya, bagaimana caranya mengisi alamat Bitcoin kita ya, kita masuk dulu ke akun Coinbase ya ataupun akun Indodax ya teman-teman ya. Nanti kalian tinggal ke halaman dashboardnya dan kalian geser ke bawah, kalian cari yang portofolio Anda lalu kalian klik Bitcoin teman-teman ya. Oke, setelah itu ya perhatikan ya buat yang masih baru ya teman-teman ya tentang dunia kripto ya. Setelah itu kita tunggu dan nanti kalian klik yang terima ya. Kalian klik menu terima. Nah, di sini kalian akan mendapatkan alamat Bitcoin kalian ya. Lalu kalian kopikan ya teman-teman ya. Kalian copy atau kalian salin. Nah, setelah itu kita isikan di Bitcoin address untuk pendaftaran di website yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kalian nanti tinggal ditempelkan saja ya Bitcoin address kalian. Setelah itu kalian tinggal klik centang recapta dan klik registrasi, ataupun kalian ingin mengisi dengan Indodax ya, alamat Bitcoin Indodax, kalian tinggal menu market lalu kalian klik Bitcoin market dan klik deposit atau withdraw BTC ya teman-teman. Di situ akan muncul alamat Bitcoin kalian ya. Kalian copykan lagi dan lalu isikan di halaman pendaftaran tadi teman-teman. Oke, setelah mendaftar kalian tinggal login kembali ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini websitenya dan saya sudah mendapatkan 2000-an satoshi teman-teman ya. Di website ini saya sudah withdraw 4 kali ya. Di sini minimum withdrawnya 10.000 satoshi teman-teman. Lalu bagaimana cara mainnya? Kalian tinggal klik menu sebelah kiri dan pilih View ADS ya teman-teman ya, Surf ADS teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat iklan ya yang muncul ya, ataupun melihat tampilan iklan yang muncul. Di sini ada dua teman-teman ya. Oke, perhatikan yang tadi yang atas sama yang bawah ada dua teman-teman. Kita selesaikan semua dalam satu hari ya teman-teman, karena di hari berikutnya nanti akan muncul kembali teman-teman. Oke, tinggal diklik aja Surf ADS. Di sini ada muncul 24 Surf ADS. Kalian selesaikan aja teman-teman ya. Oke, untuk caranya kalian tinggal klik ya. Nanti akan membuka halaman baru yaitu halaman iklannya. Nah, tetapi di sini jika kalian ingin melihat berapa detiknya, kalian buka lagi di halaman awal ya atau di website CoinPayo-nya. Kalian lihat teman-teman ya, apakah waktunya sudah selesai atau belum teman-teman.
Oke, di sini saya contohkan ya, saya sudah buka iklannya dan saya kembali ke halaman awal ya. Tetapi yang halaman tadi jangan dikeluar dulu teman-teman ya, sebelum kita mendapatkan klaim Bitcoin-nya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan isi recapta atau centang recaptanya dan setelah itu kita mendapatkan klaim BTC-nya teman-teman ya. Dan itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Nanti tinggal diselesaikan semua ya. Jadi kalian selesaikan semua ya. Untuk yang ini kita nggak lihat iklannya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting halaman iklannya jangan dikeluarkan dulu ya. Kita kesampingkan dulu. Yang penting kita lihat waktunya. Jika sudah selesai seperti ini ya, terkadang muncul capta ataupun kita langsung mendapatkan klaimnya ya teman-teman ya. Jadi tinggal dicenteng aja kalau ada muncul capta ya, lalu kita akan mendapatkan klaim BTC-nya teman-teman. Oke, caranya seperti itu ya. Dan kalian harus selesaikan semua dalam satu hari teman-teman ya. Ini kalau kita selesaikan kurang lebih ya paling sekitar 5 sampai 10 menit teman-teman ya. Oke, di situ ada 24. Jadi kalian harus selesaikan semua. Dan kurang lebih jika sehari kita bisa mendapatkan 300 satoshi teman-teman ya. Itu pun dengan secara mudah teman-teman ya. Dan akan muncul kembali setelah 24 jam teman-teman ya. Oke, lanjut yang kedua, kalian geser menu ke kanan ya, tanda panah kanan itu. Ini adalah active window ads, ada 6 teman-teman. Kalau yang ini kita wajib melihat tampilan iklannya teman-teman ya. Oke, di sini ada 6, kalian tinggal klik aja lalu centeng receptanya. Lalu kita klik open teman-teman ya. Oke, kita klik open. Nah, di sini kita wajib teman-teman ya, wajib melihat iklannya sampai waktunya selesai. Di sini saya contohkan ya, di sini ada waktu yang sudah berjalan dan setelah waktunya selesai, otomatis nanti kita akan mendapatkan klaim BTC-nya ya. Oke, di situ sudah selesai, baru kita keluarkan halaman tampilan iklannya ini teman-teman ya. Oke ya, jadi ada perbedaan antara yang Surf ADS dan Windows ADS teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi seperti ini caranya ya. Kalian ada capta, kalian centeng, terus kalian klik open. Dan biarkan halaman tersebut berjalan hingga waktunya habis teman-teman ya. Oke, saya kasih contoh lagi seperti ini teman-teman. Ya lumayan walaupun recehan ya, tetapi sangat lumayan lah teman-teman jika kita rutin ya. Oke, setelah itu kita selesai mendapatkan klaim BTC-nya, lalu kita keluarkan halaman iklannya teman-teman. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Nah, untuk melakukan withdraw, kalian kembali ke halaman dashboard ya teman-teman ya. Nanti jika saldo kalian mencapai 10.000 satoshi, kalian tinggal klik withdraw saja ya. Kalian tinggal klik withdraw ya, nanti di situ kalian tinggal isikan untuk balance yang akan di withdraw. Dan di sini minimal 10.000 satoshi ya, kalian bisa lihat untuk keterangannya, kalian tinggal tulis 10.000 satoshi saja teman-teman ya. Untuk waktu withdrawnya kurang lebih 2 hari nanti akan masuk ke dompet BTC kita teman-teman ya. Oke, dan di menit-menit terakhir ini saya akan kasih bukti pada kalian semua bahwa saya sukses withdraw 4 kali di website CoinBuyU ini teman-teman ya. Kita akan lihat untuk history di akun saya ya. Di sini saya kasih tahu yang penting-penting aja teman-teman ya. Oke, dan untuk withdrawal saya di sini ya, saya akan perlihatkan. Oke, tunggu sebentar dan ya kalian bisa lihat 4 kali penarikan atau withdraw ya, 10.000 satoshi, 10.000 satoshi dan 10.000 satoshi sukses ya. Dan di sini juga kita bisa cek untuk transaksinya di blockchain teman-teman ya. Yang artinya kalau sudah ada di blockchain transaksinya itu berarti sudah sukses ya. Tinggal kita menunggu dikonfirmasi saja teman-teman ya. Intinya jika sudah masuk di blockchain pasti akan sukses teman-teman ya, asalkan sudah dikonfirmasi ya. Dan untuk di website CoinBuyU ini kurang lebih 2 hari teman-teman ya, kita harus menunggu dan harus bersabar ya, itu pasti masuk ya di sini untuk transaksi di blockchainnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan video kali ini dan silakan yang belum join ataupun daftar, kalian daftar dan ini benar-benar legit ya. Saya rekomendasikan buat kalian semua yang mencari recehan-recehan di dunia kripto teman-teman ya. Oke, terima kasih udah nyimak video gua sampai selesai dan semoga kalian sukses dan cepat withdraw seperti saya. Oke, bye-bye.